Dapat gratis di hotel ini selama 4 malam ya, dan hampir setiap bulan gua dapat jatah gratis di sini karena salah satu termasuk apresiasi Genting Rewards bagi para membernya. Sekarang akan aku coba untuk check in dengan melakukan scan. Langsung scan paspor di sini, dicoba di sini. Di sana, dan dulu. Okay, Mister, nak 1 key or 2 key? 1 key. 1 key, ya. Yeah. For 9 stay? Tambah, ya. Yeah, okay. Ada view, mom. Ini kalau ada, bapak ya? Tidak pilih pun memang ada view. Tapi kalau nak spesifik lagi, another 5 ringgit. Okay, no problem. Okay, mountain view. Yeah. Okay. Okay, this one bapak duduk 4 malam. Yeah. Satu malam 10 ringgit, 4 malam 40, campur lagi 5 ringgit, 45. Okay, jadi kalau 40 ringgit. Kalau 50-nya di sini. Jadi taruh di sini. Ya. Jadi saya beli view, pastikan dapat view ya. Iya, betul. Jadi biar Anda tidak ragu dapat view atau bukan. Okay, jadi this one confirm. Confirm. Okay. Pembayarannya boleh dibuat melalui cash, credit card atau Genting point. Boleh credit card. Ini credit card tu kan? Credit card. Okay. Or cash. Boleh cash. Genting point. Atau Genting point. Yes. Okay. Okay, this is your room number 12876 Tower 3. Okay. This is your room number, room key. Ni wang kembali 5 ringgit. Ni kembali. Okay, kembali wangnya. Dikembalikan juga. Yeah. Room number. 12876 Tower 3. This is your Wi-Fi password inside the room. Okay. Only Tower 3 got Wi-Fi. Tower 1, 2, 3, 2 tak ada. Only Tower 3. Only Tower 3. Yes. Tower 3 is best. With the Wi-Fi. The best Tower. Tower 3 got Wi-Fi. Tower 1, Tower 2, no. Okay. Thank you, sir. Okay, no problem. This is your mate. Have a nice day. Thank you. Sudah. Begitulah proses tadi. Proses check-in di First World. First World itu adalah hotel terbesar sedunia, you know. Sedunia, bukan cuma di Asia, bukan cuma di Malaysia, Asia, bahkan sedunia. First World adalah hotel terbesar dan ribuan kamar yang mereka punya. Tapi jika weekend, jangan harap kamu go show ke sini ya. Kalian akan terlantar, tak bakal dapat kamar. Because pengunjungnya lebih banyak lagi dari jumlah kamar yang mereka sediakan, ya. Jadi kalau mau main ke sini, booking dari jauh-jauh hari. Kenapa aku lebih suka di First World di Tower 3 daripada di Maxim? Aku pernah nginep di Maxim beberapa kali dan di sana ada karpetnya. Aku nggak suka karpet ya. Wah, karpetnya, apalagi tahu sendiri di sini tidak ada hotel, tidak ada kamar yang menggunakan AC. AC-nya semua AC alami. Karena udara dari luar sudah sangat dingin sekali.
Jadi tinggal buka jendelanya sedikit, udaranya segar. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan kamar yang view-nya bagus, berarti kurang luck. Sebab itulah saya kenapa memaksakan diri, bukan memaksakan diri, memilih tadi untuk membayar. Kamarnya sudah gratis, jadi saya bayar untuk memastikan saya mendapatkan view, mountain view yang cantik. Anda pengen lihat view-nya seperti apa? View-nya seperti apa? Anda pengen lihat view-nya seperti apa kan? Penasaran nggak? Lihat. Nih. View-nya.